Assalamualaikum, hai semuanya, ketemu lagi sama Umi Afral Saki di sini. Nah, siang ini saya mau makan. Hari ini spesial banget, ada lalapannya itu daun kenikir sama ada kangkung. Terus saya juga udah bikin sambal. Nah, ini sambal hijau gitu, karena pakai cabai hijau semua. Untuk nasi dan lauknya ada tahu sama ikan bandeng presto. Terus minumnya ini es cappuccino. Dah, ini aja. Alhamdulillah udah nikmat banget. Ya udah, sebelum makan jangan lupa berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Tangan saya udah bersih dan saya ngerekamnya pakai kamera depan ya. Jadi makannya bukan tangan kiri tapi tangan kanan. Berhubung pakai kamera depan, jadi terlihat seperti menggunakan tangan kiri. Ya udah, saya mau minum dulu. Alhamdulillah. Mumpung Alsaki tidur, ya udah saya langsung makan aja. Mari makan. Saya kalau bikin sambal itu nggak setiap hari ya, cuma kadang-kadang aja. Nah, pas bikin video kebetulan memang lagi masak sambal, ya udah jadi kelihatannya sering gitu, padahal mah enggak. Paling kalau misalkan pengen banget ya seminggu sekali, tapi pokoknya jarang banget saya kalau bikin sambal, teman-teman. Kenikirnya kenikirnya hasil beli di kebun samping rumah. Nenek Ian yang ngambil, yang beli. Tapi saya yang masak, soalnya Nenek Ian lagi pergi ngaji. Thank you.
Maaf teman-teman, tadi saya tinggal dulu soalnya ada tukang air. Tadi saya pesan air gitu, jadinya dibawain ke rumah. Nah ini tadi saya udah cuci tangan lagi, soalnya kan megang-megang galon kotor. Udah bersih lagi ya. Ya udah lanjut lagi makannya. Tanggung banget dikit lagi. Gak apa-apa, daripada nanti tukang airnya nunggu malah kasihan. Makan lagi. Terakhir. Lumayan agak pedes sedikit. Alhamdulillah.
udah habis. Nah, tinggal sambelnya yang belum habis. Ya kali sambel dihabisin semua, auto sakit perut, guys. Alhamdulillah udah selesai makannya. Aduh, jangan sampai kelihatan nih giginya. Takutnya pada nyangkut sayurannya. Nah, kalau untuk saya tadi lebih enak itu daun kenikir dibandingkan kangkung kalau misalkan dilalap seperti ini. Tapi kangkung juga enak sih, tapi kenikir lebih enak lagi. Karena saya emang senang banget sama sayuran, jadi sayur apa aja saya mau, alhamdulillah. Ya udah, saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah selalu setia nonton konten saya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Kalau gitu, saya pamit sampai di sini dulu. Sampai ketemu di konten-konten saya selanjutnya. Assalamualaikum, dadah.